Gimana lagi komandan? Dia sudah menjadi target kita. Udah pada santai dulu, ada anggur, ada bir nih, ayo. Ini proses kan? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda masih suka berperan protagonis yang tertindas? Kok tahu? Karena kau telah menginjak-injak aku. Lompat! Alkohol. Karena dia memabukkan. Ya. Kalau dia bikin ketawa, alkonyol. Alkohol. Ya. Karena dia memabukkan. Nah, betul. Kalau putar balik, apa tuh? Alkoprol. Gue mungkin... gue mungkin terlihat benci sama lo. Dan mungkin orang-orang melihat kalau gue selalu berseteru sama lo. Tapi sebetulnya, Wen, gue sayang banget sama lo. Saya jangan kelihatan, saya jangan kelihatan. Esti. Ya. Kamu berubah ya sekarang ya? Ya. Berubah apa? Udah 2 menit aku perhatiin kamu nyuekin aku. Wow. Ya, it's time to si bete. Oh my God, sorry banget. Aku gak bermaksud. Aku gak sengaja nyuekin kamu. Ya kamu janji aku ya. Janji. Aku benar-benar janji, aku gak akan kayak gitu lagi. Janji. Ya, aku janji. Janji banget. Lah, ibu kalau ngomong Abri jadi Arbi ya. Ini dari siapa emang? Banyak banget yang ngirimin katanya buat endorse. Aku. Endorse? No, dari kayak klien, relasi. Jadi banyak banget yang ngirimin ke aku. Jadi aku cuma kayak mau ngucapin terima kasih aja gitu. Wow, keren. Guys, thank you banget. Hai, ini terima kasih banget dari Dunkin Donut. Ini enak banget, rasanya gak nyangka banget. Tuh, lihat tuh. Aku suka banget yang rasa coklat gitu. Tuh kan, Allah. Aku nyuakin lagi ya, aku tadi cuma bukan itu, bukan itu. Apa? Itu ya rasanya punya banyak temen, jadi banyak yang merhatiin. Oh, wah si Andika emang introvert si orangnya. Ini cuma kiriman. Dia punya banyak teman, terus banyak yang perhatian kayak gitu. Heh, nggak perlu punya banyak teman. Punya 3 aja tapi mulutnya lancip udah cukup. Jangan pengen lah. Oh, gue punya ide. Apa? Gue buka e-commerce aja ya. Ya. Siapa tahu ada yang jual teman. Jual teman di e-commerce? Masih ada sih. Ada tahu. Siapa? Tuh, nih. 5.000. Jual temen, jadi-jadian. Beneran ada lagi. Ada kan tuh. Beneran ada lagi. Ada, 5.000 doang nih. Ini 5.000 doang. Tapi kalau beli dia, berarti jadi-jadian. Jadi aku kan udah punya pacar. Dia lagi ngeledek, dia lagi jadi-jadian. Jadian. Yang lainnya? Lagi. Kalau kata gue mah itu goceng. Ada nih, tuh. Berapa? Dijual temen gak ada akhlak. Otak dijual terpisah, cuman 2.000. Cuman 2.000. Pasti yang mahal otaknya deh. Iya. Soalnya jarang dipakai. Lucu banget. Kamu masa kata banyak teman, yang penting kan kamu ada aku. Iya sih. Yang penting mah happy, Pak. Iya. Ada yang punya obeng kembang gak? Obeng kembang? Iya. Gak ada. Ilotjet sama mainjetnya kurang bagus. Waduh. Lo mah kalau mainin karburator mana karburatornya? Tengah situ dalam. Spuyer dong mampu. Mulutnya bisa apaan aja ya? Lang, bisa suara bendera partai kena angin gak? Ya tuh gue kesel. Motor siapa Sur? Lu bawa ke kantor. Ini motor bodong ini. Taruh di mana ya? Ya taruh di parkiran. Tempat kita punya kartu parkiran. Gak penuh. Ini Andis nih gak punya motor dia. 2003 karbu ini sumpah masih bawa bensin. Ada cuknya tuh. Silent dulu boleh gak sih? Bentar, aku mau silent. Ini bantuin gak? Thanks doang. Iya. Saya gak usah masuk nih. Thank you ya kirimannya ya. Celaannya di mana ya, Pak Dika? Berisik dong. Taruh di tempat penyitaan apa sih? Dari suaranya sih, dari India nih produksi. Kenapa emang? Ya kan motor curian. Curi motor curian. Motor curian. Ya. Ini kayaknya dalamnya kucing dah motor ini. Kok gitu? Menekan.
Ini dari Cina, ini. Hah, kok dari Cina? Soalnya 110 cc. Iya. Enggak, atau gue suruh repost lagi kayak yang udah-udah. Orang dari temennya. Siapa ini? Dari klien doang. Dari klien, iya hati-hati lu, gratifikasi lu. Apaan sih gratifikasi, orang baik, ikhlas. Ada tulisannya lagi, terima kasih ya. Ini namanya gratifikasi, tahu sogokan. Ini orang gak ada kepentingan apa-apa. Namanya ngasih-ngasih gini kan kita oknum. Kita oknum, takutnya kita jadi oknum. Hati gua, kita petugas. Ya. Jangan jadi oknum karena menerima gratifikasi gini-ginian. Masa bingkisan kayak lebaran, hari raya masa gak boleh? Kecuali misalnya ada kasus, terus yang punya kasus ngasih. Iya. Maksudnya ada beberapa yang ngirim yang punya kasus, tapi dia benar-benar ngasih tahu. Ini gak ada hubungannya ya, aku ikhlas dia ngasih tahu. Ya, juga. Bukan masalah ikhlas gak ngikhlas. Pokoknya kalau petugas menerima sesuatu tuh gak, mendingan gak usah. Ih, lu menorak. Tau, rezeki masa ditolak. Mana dikasih penyanyi lagi. Apaan? Itu Marcel. Parcel. Enggak apa-apa kali sur orang ngasih namanya orang. Bagi dong, Bu. Ternyata, Bu. Ini, orang mah ikhlas ngasih. Bu. Bagi. Kalau diterima, Pak, orangnya bakal senang. Iya. Enggak mau ah. Gua enggak mau ikut-ikutan. Ih, sombongnya makan doang gak apa-apa, bareng. Apa-apa, Bazir, gua tuh dapat banyak banget. Ada kali 10 kiriman, udah gua foto-fotoin. Mana bukan Oreo lagi itu, Bu. Leo dah kayaknya itu. Iya, dan enjoy. Yeah. Apaan enjoy ini? Dari siapa ini? Itu kiriman semuanya katanya buat komandan. Dia juga ngirim aku makanan-makanan ini, jadi aku udah ini. Maaf, Hesti, tolong kembalikan. Saya dengan tegas mengatakan bahwa kita sebagai anggota kepolisian tidak berhak menerima apapun dalam bentuk apapun. Karena ini namanya adalah gravitasi. Gratifikasi! Itu, saya ngetes. Gravitasi? Gratifikasi. Gak ada. Ini adalah bentuk suap dan lain-lain, tidak boleh kita ambil begini. Tuh, dengerin gua. Nah, ini sayang banget, Nan. Kembalikan. Bisa nyumin sama donat, masa gak dibalas senyum? Tidak. Ini walaupun nilainya tidak seberapa. Ingat. Walaupun nilainya tidak seberapa, tapi kita tidak boleh seperti ini. Ini adalah bentuk gratifikasi. Diambil komandan. Komandan. Berarti gak boleh, Dan. Mana komandan? Diamankan. Saya makan begini saya simpen. Gak mungkin saya makan sedikit. Ini kan udah saya bilang ini gratifikasi. Oh iya. Kalau bentuknya makanan. Iya. Gak boleh. Kalian kalian tidak boleh menerima-menerima. Badan bibirnya jeding lagi. Iya. Iya, hitam-hitam lagi. Wah, ketimpaan kotor. Masa ada apaan? Cicak tuh kayaknya. Cicak tuh. Ini mesti dibersihin nih. Iya. Karena cicaknya di atas. Gua pas-pasin.